Berikut ini cara mengatasi subtitle yang lambat di VLC. Biasanya kalau kalian yang download film di Google itu pasti ada beberapa subtitle yang error ataupun kecepatannya tidak akurat atau tidak sinkron dengan filmnya. Jadi untuk mengatasinya sangat mudah. Kalian buka saja filmnya seperti ini. Open with VLC Media Player. Nah, seperti ini. Ada subtitle ini bawaan dari filmnya. Tapi kalau untuk bahasa Indonesia, kita tambahkan dulu subtitlenya. Kemudian untuk mengatasi subtitle yang lambat, kalian bisa tekan tombol G yang di keyboard laptop kalian ataupun komputer, kayak gini. Jadi kalian tinggal sesuaikan berapa lama subtitle tersebut delay ataupun lambat. Nah, seperti ini. Silakan kalian sesuaikan, kemudian kalian putar untuk melihat subtitlenya apakah sudah sesuai apa belum. Nah, seperti ini. Subtitlenya sudah sinkron. Jadi, kalau subtitlenya sedikit melambat, kalian tekan tombol G. Kemudian kalau subtitlenya sangat cepat, kalian tekan tombol H ini. Jadi kalian tinggal sesuaikan. Bisa kalian lihat di sini ada subtitle delay-nya. Jadi gunakan saja tombol G sama tombol H di keyboard kalian, maka kalian bisa menyesuaikan subtitle yang ada di film. Jadi itu saja, silakan kalian coba.